Assalamualaikum, sampai datang, selamat datang kembali. Ya, dalam menu ni saya nak kongsikan korang dekat mana lawanya KTM Duke ni. So dekat depan saya ni, dekat depan ni anda, dekat depan kita ni ada 390 Duke lah. Tengok dengan bersahaja dan santai. Sekarang ni dia letak kaki kat mana? Dia letak kaki dekat kalau kebiasaannya kat kawasan tu kita akan letak ni lah apa, body slider. Tapi dia ni letak barang lain sikit, lain sikit dia letak. So kaki dia, benda-benda tu tahan kaki kuat lah. So dekat mana cantiknya motor ni? Sebenarnya motor ini cantik di bagi, di apa, di semua sudut bagi pendapat saya lah. Di semua sudut, dari belakang tengok. Ini adalah dari belakang. Sekejap, saya tunjuk. Ini dari belakang dan ini adalah dari tepi. Abaikan kaki belanda tu. Okey. Nampak? Ngam kan? Cantik. Ini bahagian daripada, kalau kita tengok daripada belakang macam ni pun lawa juga. Okey. Satu tu. So kita tengok motor satu lagi. 390 yang warna putih pula. Tadi warna oranye. Ni semua yang model 2017 lah, bukan yang 2022 punya ataupun 2021. Ini warna putih. Nampak? Ini adalah standard pekak dia. Standard pekak. Motor ni standard GG lah. Spek GG. Buang eco, signal LED, ada crash bar, side mirror bulat. Yang ni motor yang biasa kita tengok pada tahun lepas dia keluarkan motor ini. Memang terbaik. Bagi saya dia cantik di dia sekeliling. Di depan, di belakang, dia kemas. Ni motor Abang Juna. Mungkin korang tak ingat lagi Abang Juna. Ni motor Abang Juna, jap tengok dia. Ni motor Abang Juna, nampak? Lagi tak ada apa-apa. Amboi lajunya. Abang Juna ni motor biasa je laju. Belakang nampak, daripada belakang, daripada tepi. Memang ngam lah. Nampak? Memang ngam. 39. So kita ada 2 39 oranye dan 39 warna putih. Semua motor standard. Standard biasa, standard relax je. Tak ada buat apa-apa sangat. Buang eco, side mirror. Dah. Dah. Inilah saya rasa apa bising tu lah. Keistimewaan untuk KTM lah. Untuk KTM Duke terutamanya. Ya, betul. Kita tak perlu membazir buat apa-apa sangat lah. Alamak. Kita tak perlu membazir buat apa-apa sangat. Sebab dia secara semula jadinya dah lawa dah. So kita tak perlu buat apa-apa sangat. Kita tak perlu membazir. Paling kuat pun kita just letak exhaust slip on je. Mari kita tengok lagi daripada sini. Tu nampak. Simple and steady. Bawah pun relax-relax. Tapi part yang paling best, yang orang lain tak boleh nampak dekat luar, ialah meter TFT dia lah. Mari kita tunjuk daripada atas. Oh, tengok jam lo. Mungkin korang boleh nampak meter TFT tu. Nampak? Saya cengah-cengah macam ni je. Mari tengok meter depan pula. Mari kita tengok meter depan ni. Nampak? Nampak tak meter dia? Macam tu lah keadaan meter dia masa tengah riding. Nampak? 109, relax je bang. Relax sudah. Itu antara keistimewaan lah untuk KTM Duke. Ini saya tunjuk 390 lah. Tapi secara overallnya, physically, secara luarannya, untuk KTM Duke 200 hingga ke 390, kat mana lawah dia. Bagi saya, dia lawah dia adalah secara menyeluruh. Dia punya cutting line, dia punya body shape, dia punya design secara keseluruhan matching dan digabungkan semua. Bila kita nampak sebagai satu, memang cun lah. Itu mata saya tengok lah. Mungkin mata korang tengok lain kan. Mata saya tengok lawak je. Sebab kita suka, kumpul lah lawak. Tapi saya cuba tunjukkan apa yang saya minat, apa yang saya suka kepada penonton lah, kepada korang mungkin yang first time tengok channel saya ni kan. Ngam.
Secara asasnya motor untuk KTM 200 sehingga 390 ni kita tak perlu buat apa sangat. Kalau paling tidak pun kita buang eko, kita buat tail tidy, ataupun kalau nak tak nak buang eko sepenuhnya lah. And then kita adjust sikit side mirror ikut kita punya cita rasa. Sebab kita tahu untuk Duke ni side mirror dia memang tak boleh, memang tak boleh nak belah sangat lah kan. Memang tak cantik, capang. Tengok ni motor Perjuna, relax je Perjuna. Bawa relax, santai-santai kat highway. Motor standard lah, standard. Motor standard ngam je. Memang lawa. Tak boleh. Sebab Perjuna dia upgrade 250 ke 390 eh. Baru upgrade dalam bulan puasa ke lepas raya ke macam tu lah, ke sebelum raya. So dia upgrade dari 250 ke 390. Dia tak perlu buat apa, barang-barang yang dekat 250 tu transfer balik. Macam contohlah exhaust, apa lagi, cover-cover nombor plate bawah tu semua, side mirror, signal semua boleh transfer saja. Tak perlu beli baru. Kita ambil daripada 250 kita transfer sebab dia sama, bendanya boleh pakai. So dekat depan kita ni sederetan KTM Duke 390 yang sama speknya, yang sama caranya, yang sama buatannya. Semua daripada tahun yang sama, keluaran yang sama, modifiednya pun yang sama. Laju pula dia orang ni. Ni semua dia. Semua yang sama tengok. Ngam. Oi, laju dah rembat dah, dah rembat dah. 130 di situ, nampak meter di sana 135. Kita cuba follow di sana. Oh, datang lagi satu. Datang lagi satu. So kita ada 3390. 3390. Mana lagi satu? Mana lagi satu ada di belakang. Okey, ngam. Betul lah dia. KTM Duke 390. Kat mana cantiknya? Semualah 200 sampai 390. So kita jumpa lagi dalam video kata. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.